Ya, Saudara, Polda Riau terus memperkuat sinergitas dengan TNI dan Forkopimda. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, meski berbeda, TNI Polri dan pemerintah tetap saudara kandung. Halal bihalal pasca Hari Raya Idul Fitri bersama TNI dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Riau ini berlangsung Kamis pagi di halaman Mapolda Riau, Jalan Patimura Pekanbaru. Kegiatan yang diinisiasi Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal dihadiri langsung Forkopimda Riau dan tamu undangan lainnya. Para pejabat utama Polda Riau serta pejabat utama 3 Matra TNI, Angkatan Darat, Laut dan Udara juga hadir dalam kegiatan tersebut. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, kegiatan yang mereka gelar sebagai bentuk silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kegiatan ini juga sebagai bentuk sinergisitas TNI Polri dan pemerintah yang meski berbeda seperti pelangi, tetap satu saudara kandung. Ini inisiasi bersama TNI Polri, Gapen, Lanut, ditambah beliau berhalangan. Memang sudah menjadi kegiatan kami yang rutin melakukan kegiatan yang bersifat kebersamaan agar semakin menguat soliditas dan sinergitas TNI Polri dalam rangka pelaksanaan tugas kami. Karena kita tahu para senior, bahkan seluruh pemimpin negara di seluruh dunia, bahwa kekuatan bangsa kita adalah kebersamaan, terutama TNI Polri. Sering saya katakan bahwa TNI Polri sinergi terus, bergandengan tangan terus, dinamika apapun di negeri yang kita cintai bisa dikelola dengan baik. Contohnya pandemi luar biasa, kita mengejar masyarakat untuk sadarkan untuk vaksin, melakukan bakti sosial, terus juga itu namanya PPKM dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita diapresiasi itu. Kapolda Riau berharap melalui halal bihalal tersebut, TNI Polri dan pemerintah semakin harmonis dan kuat. Ahad Lalaisnin melaporkan.